Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya? Ya, Indah datang baru. Betul lah, ni bilik. Awak yang student pertukaran daripada Indonesia tu? Ya, gimana awak masa? Benda tu dah famous kat sini lah. Masuklah ni bilik awak ni. By the way, nama you apa eh? Nama aku Mel Ross, kau bisa panggil aja Mel. Nama kamu? Nama I, Debbie. Debbie tu nama aku benar kan? Taklah, nama betul rejab sebenarnya. Tapi since kat sini, nak famous lah nama tu kan. So, orang panggil Debbie lah. I see. By the way, Mel Ross, you daripada Indonesia kan? Kau ambil kursus apa eh? Jurusan ya? Aku tu ambil jurusan media. Kamu pula? Sama lah dengan I kat sini. Entah kita ni mungkin satu kelas kot. Benar. Kalau kita sekelas tu mudah dah, kita bisa pergi kelas bareng. Okay guys, hari ni kita ada student pertukaran baru daripada negeri Indonesia. Okay, Meros. Assalamualaikum teman-teman. Nama aku Meros. Senang sekali harus ketemu sama kalian. Hai. Berapa persen dah? Yang kita ni tak cukup orang. Aku kata kita ajak Melo. Since dia pun rumah aku, so senang lah kalau aku ajak apa. Orang je. Tak mahu je tak? Apa dia? Ajak Melo. Aku dah cukup. Okay. Gila panggil dia. Jemaah Mirus tu seseorang tu. Mirus, you tak ada group lagi kan? Okay, kalau since you tak ada group ni, aku kata you join group kita orang sebab group kita orang pun tak cukup lagi seorang. Bisa aja. Okay, jom. Ayo. Hai Meros. Okay, sekarang ni kumpulan dah cukup. So, Hazim ni untuk kawan Meros kan? Hazim ni ketua kumpulan kita. So, Hazim, boleh tak awak? Mana ni? Macam ni. Mula-mula kita kena buat apa tu research tadi. Cari sampai di sini saja kelas kita. Kelas dismiss. Bye. Bye. Thank you, sir. Meros, tengok muka Emma. Burn kan? Hitam pula tu. Ya, biasalah. Ya, biasa kan panas tu cuacanya. Macam mana ya Emma nak cari jodoh you all? Macam ni muka hitam macam ni. Bentar, Emma. Apa dia, Meros? Aku seharusnya jumpa Miss Aina kan hari ni? So, macam mana ni? Ayu dia. Okey, aku ikut. Jom. Morning, Miss. Ni ha, si Meros ni, dia kata ada something nak tanya kat Miss. Meros? Tanya apa? Hai Miss Aina, aku sebenarnya mau nanya. Soalnya akunya belum daftar subjek, jadi gimana ya kalau aku mau mendaftar? You boleh pergi ke student portal and click the course registration and you can register there. Begitu ya Miss, makasih ya. Okay, aku pergi dulu. Have a nice day. Satu lagi, yang you main keluar je tak salam Miss kenapa? Kan dah tolong you, lepas tu you terima kasih lah dengan Miss. Memanglah you cakap terima kasih tapi at least salam. Itu sebab orang Malaysia memang akan salam. Begitu ya Emma? Soalnya aku kan baru sampai di Malaysia, jadi pasti banyak sekali yang aku tahu. Terima kasih ya. Sama-sama. Budaya kat Malaysia ni banyak sangat. Yelah orang kata orang Malaysia ni mudah sikit kan. Tapi nanti Emma akan ajar lah Miss. Jangan risau pasal budaya Malaysia ni. Simple and ordinary, you all. Jom kita balik college. Okay, Emma. Ya? Yeah. Semalam kita ada rapat assignment kita. So, hari kita bahagi. Kita berapa orang? Kita ada 5 orang.
So aku nak ambil problem statement lah. Kau nak ambil problem statement? Ha-ha. Kalau macam tu, literature review ni aku buat dengan Meros lah. Kau rasa okey tak? Boleh je sebab banyak kan? Okay. Meros, you nak tak kalau literature review ni kita buat sama-sama? Kalau aku buat sendiri besar tak? Soalnya kalau di Indonesia tu biasa buat sendiri kan? Tapi literature review ni kan banyak. Takkan you nak buat seorang kot? Gak apa-apa kok, soalnya aku dah biasa. Meros, kerja ni kan banyak. Sebab subjek lain banyak lagi assignment. Tak adil tau. You seorang buat kerja banyak, kita orang tak sama banyak dengan you. Mana boleh? 10 page kot LR tu. Nanti aku pergi dulu dah. Mani, bawa dia cantik sikit. Nah, boleh juga ini. Kalian? Boleh. Sementara aku nak buka alat. Okey, boleh. Kenapa dengan Meros tu? Itulah pasal. Dia tak nak buat kerja sama-sama. Padu perempuan tu. Dia dah banyak weh. Ya weh. Tunggu ni lah JB. Hazim, kau kat mana weh? Turun je weh, kita tengah buat assignment. Bermasalah sikitlah dengan Meros. So sekarang ni pun tak kau turun, kau panggil JB sekali. Tuan settle benda ni. Kita orang dekat depan surau. Aku ini ni. Ini JB. Bahagi kan. Semua orang buat sama rata. Ini dia nak buat literature review tu sorang-sorang je. Tuan dah cakap dah buat sama-sama. At least buat dengan Emma tau. Tapi dia nak juga buat sorang-sorang. Kau nak Ismail seru-seru tak ke dia? Dah. Habis tu reaction dia apa? Dia still nak stick dengan pendirian dia. Yes. Dia nak juga buat sorang-sorang. Dia kata, leceh lah apa lah. Kau nanti kau nak cakap lah dengan dia. So, tiga tukang merah sudah? Haa, untuk tu. Hai Azim, hai JB. Hai Meros. Meros, pasal group assignment ni, awak tak boleh buat seorang-seorang. Sekina ada cerita tadi yang awak nak buat seorang-seorang, awak tak boleh buat macam ni. Tapi soalnya kalau di Indonesia tu, biasa buat sendiri kok. Aku rasa tu lebih mudah. Tahu, tapi dekat sini, kita dah biasa buat group assignment. Kena buat ramai-ramai. Sebab kalau kita buat seorang-seorang, tak adil lah. Nanti kan orang kata yang seorang ni buat kerja lebih, seorang buat kerja sikit. Nanti ada yang mungkin susah. Tapi aku rasa kalau kita buat dalam grup itu lagi serabut tau enggak? Soalnya kalau kita buat sendiri kita bisa fokus satu task aja. Kalau kita buat ramai-ramai itu harus berbincang, harus berjumpa itu serabut deh. Tapi nanti bila awak buat seorang-seorang kan? Nanti bila grup apa orang lain buat nanti tak relate, tak sama. Tahu? Benda ni kita kena tunjuk dekat lecturer bukannya untuk kita sendiri. Ya udah boleh tak? Seorang-seorang tak? Kena buat ramai-ramai. Ya, aku rasa aku terima aja deh. Soalnya aku nggak biasa cara belajar di sini, jadi aku ikut aja deh. Gimana kalian mau? Okay, bagus. Okay, so sekarang ni semua dah settle. Okay, buat bahagian masing-masing yang kita dah bahagi. Minggu depan kita nak consult dengan lecturer. Okay, betul. Kita nak make sure tak naklah ada banyak sangat kena betulkan leceh. So semua orang jangan lupa apa yang lecturer cakap. Bye. Senyum tu ada apa-apa nak share? Macam happy je. Eh, ni bukan Hazim ke? Yalah.
hari ni berapa? Aku di Instagram jadi aku stop dia. Oh, bukan main lagi stop dia kan? Mentang dah tahu Instagram dia. Rupanya juga bisa boleh tahan juga ya. Selagian dia pintar, baik, kayak idol type gitu. Amboi, bukan main lagi puji ni. Bila-bila pay pula, ajar je something je. Ya, enggak lah. Aku cuma mau aja kok. Soalnya kan teman baru gitu. Alah, tak payahlah tipu. I tahulah orang-orang yang macam ni kalau dah bagi alasan macam tu, maknanya suka lah tu. Alah. Ha, ya orang-orang tipu aku mau mandi lah. Eh, tiba-tiba pula nak lari. Biji. Ini tak kena cakap dengan kau. Cakap? Apa? Tunggu dulu. Sekejap eh, Meros. Oh, tak apa. Bibi, minggu ni kau okey tak? Free? Kenapa eh? Aku ingat aku nak ajak kau wayang. Boleh je, tapi apa kata kita ajak Milo sekali? Ramai-ramai kan best? Sebenarnya aku abang kau je.